Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, Syekh Ali Jaber dalam sebuah ceramahnya mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang yang memberi makan satu hewan ini. Berilah makan hewan kecil ini dengan gula, kata Syekh Ali Jaber, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ridho serta mengangkat derajat kita. Manusia tentu mengharapkan derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dapat diraih cukup dengan memberi makan hewan ini, kata Syekh Ali Jaber. Tanpa disadari, hewan yang mampu mengangkat derajat manusia ini kerap ditemukan bahkan di rumah kita. Banyak pula yang beranggapan jika hewan ini hanyalah hama, padahal mampu mengangkat derajat manusia. Menurut Syekh Ali Jaber, jika kita memberi makan di pagi hari hewan ini dengan gula, niscaya derajat kita terangkat atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap makhluk, termasuk hewan, dengan tujuan dan memiliki manfaat tertentu. Tidak ada sesuatu yang diciptakan dengan sia-sia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memberi makan hewan ini tidak membuat seseorang miskin. Kalau Allah sebut nama kita, berarti Allah ridha pada kita, ucap Syekh Ali Jaber. Hewan yang dimaksud Syekh Ali Jaber ini adalah semut. Semut merupakan hewan yang berkoloni dan berbentuk kecil serta biasa ditemui di setiap tempat. Ada kisah tentang semut ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud. Semut inilah yang membawa butiran air untuk berusaha memadamkan api. Ada juga kisah tentang semut di zaman Nabi Sulaiman. Maka sangat istimewa hewan semut ini, apalagi kita memberi makan di pagi hari. Syekh Ali Jaber mengatakan, saat seseorang memberi makan hewan ini, Allah akan ridha pada orang itu dan mengangkat derajatnya. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.